kami dari PT Power Glory Machinery hari ini mau menjelaskan mengenai part-part dari proportional power group atau biasa dibilang PPG. Kebetulan di sini kita ada PPG 100 yang kita bongkar. Dia ada beberapa part untuk PPG. Pertama, part yang pertama ini adalah bagian tangki yang menuju ke tangki. Jadi sambungan tank part, biasanya bagian sisi yang menuju ke tangki. Dan yang bagian ini kita biasa bilang PVP atau pump side module. Oh, ini basic module. Ini modul yang pertama, jadi dia AB foto dari sini. Jadi di sini ada posisi P, T dan ini AB. AB ini jumlahnya bisa di stack makin panjang. Misalnya kalau ini kebetulan hanya satu bank. Satu bank berarti hanya satu noid dan satu apa? Mechanical dan satu spool. Dia bisa kalau dua bank ya berarti ini dua. Ini tetap satu-satu, tapi ini bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, sampai delapan. Bisa di stack. Ya, bisa di stack. Nah, kemudian dari modul-modul ini ada lagi bagian part yang paling penting adalah ini adalah spool modul. Jadi ketika ada trouble di project PVG itu harus tahu part apa yang rusak. Ya biasanya kita bongkar seperti ini, kita lihat mana yang rusak. Nah kalau misalnya ini yang rusak, pesen di kodenya di sini. Bisa lihat di sini. Baca nggak ya? Nah, ini 161B7126. Ya di sinilah kodenya ada. Nah, sini terus kemudian kalau basic module biasanya dia ada di sebelah sini. Nah, 161B62600 sampai sini doang kodenya. Ini kodenya. Kalau untuk yang PPG 100, kalau PPG 32 dia sisinya di sebelah sini. Agak beda ya kalau untuk PPG 32. Nah, kemudian untuk yang ini dia di sebelah sini biasanya. Ah, ini dia. Kodenya di sini. Wah, ada dong di situ, Pak. Kamu mau apa? 151B5100 sampai sini kodenya. Ini kode untuk hanya ininya doang, modul sininya doang. Kalau modul ini juga ada tadi kan. Udah ya ini. Udah. Belum. Nah, ini di sini. Nah, umumnya PVG bagian-bagian hardware seperti ini jarang rusak, kecuali oli kotor. Kecuali oli kotor, ya dia rusak. Bisa aja dia tergores atau apa. Tapi jarang bagian-bagiannya rusak. Yang sering rusak adalah bagian ini. Dia electric module, bagian electric module atau PVE biasanya kita bilang. Nah, kodenya di sini 157B4292. Yeah. Jadi ketika ini yang bermasalah harus ganti satu set ini. Jadi pesan dari kode ini. Kode sesuai kode. Kode sesuai kode ini. Oke. Okay. Sudah sih, cukup.